dia sudah terjadi pergantian posisi Bung, di mana Tito Rabat sekarang memimpin. Tapi seperti biasa, Alex Marquez tidak gampang menyerah dan benar saja Alex Marquez sekarang memimpin Bung. Di urutan kedua terlihat Miguel Oliveira. Dan di posisi tiga ada Tito Rabat melesat ke posisi dua pemirsa. Dan Maverick Vinales direbut posisinya oleh Miguel Oliveira. Luar biasa. Dan di posisi tiga Paul Espargaro melesat di T11 mengambil alih posisi satu. Memang luar biasa riders yang satu ini selalu mengancam di tikungan pemirsa. Dan lap 12 pemirsa, sedikit demi sedikit kita akan menuju akhir balapan. Dan Paul Espargaro masih sana, dan tentu saja Tito Rabat masih di posisi 2. Dan Daniele Petrucci mengambil posisi 2 di T5 pemirsa. Tito Rabat, melambat di T5. Apa yang terjadi Tito Rabat? Direbut saja oleh Crutchlow. Gampang sekali Tito Rabat. Entah apa yang terjadi pemirsa. Sudah keluar dari booster, Vinales masih gagal merebut posisi Crutchlow. Hampir saja pemirsa tadi, Vinales berhasil merebut posisi 1.